sekarang. Saya suruh tunggu di lobi, teman-teman. Tuh, Bu Bidan tuh lagi di sana. Lagi di sana dia. Jadi saya suruh tunggu di lobi tuh. Nanti dia katanya mau masuk kamar duluan. Enggak tahulah itu gimana. Mau ada apa lagi gitu. Enggak tahulah saya. Doain aja yang terbaik buat kita berdua ya. Udah yuk langsung. Kamu di sini dulu ya. Sini dulu deh bentar. Sebentar. Aku naik ke atas dulu sebentar. Terus kamu bawa buat buat ini. Iya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke. Nih, nih. Masukin dulu. Ini aku enggak KTP. Ke. Tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Iya, iya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi hari ini kita lagi OTW. Kita lagi OTW mau ke tempat salah satu institusi pemerintah. Dan kita mau ada ya ngobrol-ngobrol sedikit lah di sana. Dan saya ditemenin sama Bu Bidan. Jadi gak mau karena ya lagi nggak mau lah. Nah terus nanti nggak tahu nih ada kejadian apa hari ini. Setelah itu setelah selesai acara nanti sama lembaga pemerintah sama institusi pemerintah kita mau jalan kayaknya. Cuman nggak tahu ya kita mau kemana. Ini sebenarnya kayak video ini ya video apa daily lah gitu. Kamu mau kemana habis ini? Habis ini mau kemana? Aku nggak tahu ya. Iya. Aku nggak tahu. Dan dari tadi ditanya tuh jangan lihat ini ya Gmail ya, nanti ketahuan tempatnya di mana gitu-gitu deh. Pokoknya saya nggak tahu lah apa namanya mau diajak kemana. Mau diajak kemana, Seng? Mau diajak ke ada deh. Iya kemana tuh? Dari tadi tuh ada deh dari pokoknya dari tadi lah itu ada deh terus ya udahlah. Nah, nanti kita lihat aja, pasti di ujung video pasti tahu itu. Entah kita mau kemana itu. Ya udah, kita di jalan dulu. Kita mau fokus di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Oke, kembali lagi teman-teman. Tadi udah selesai, saya udah selesai tuh urusannya. Dan kita juga udah malam nih, udah malam. Sekarang kita lanjut ke salah satu tempat sih kata Bu Bidan ya. Jadi tadi tuh sebenarnya Bu Bidan tuh kayak merahasiakan gitu apa namanya mau kemana-kemananya. Tapi saya push kan, saya tanya mau kemana, mungkin dia capek juga kali ya. Udah deh, aku mau ini katanya, aku mau bikin sesuatu. Ya udah akhirnya kita rembukin bareng-bareng, kita komunikasi, akhirnya kita mau pergi ke suatu tempat. Cuman tempatnya itu saya nggak tahu ada di mana gitu loh. Nah sekarang ini kita lagi menuju ke tempatnya, ya mungkin entah itu ke saya nggak tahu lah yang pasti katanya Bu Bidan bikin sesuatu lah gitu. Jadi kita udah tahu niatnya berdua, cuman Bu Bidan kayak tidak spesifik lah gitu loh, tidak spesifik untuk mau dibawa kemana nih gitu. Karena hari tanggal 4 ya sayang ya, tanggal ya, 4. Tanggal 4 kemarin kan kamu udah ngasih kejutan aku. Nah sekarang gantian. Cuman gak spesifik kamunya gitu, tapi pas setelah aku tanya dalam-dalam, aduh aku pusing katanya, udah deh. Aku mau kasih sesuatu gitu. Kalau kemarin kamu tepat tanggal 4 ya, ngasih surprise-nya. Nah sekarang gantian, walaupun agak telat ya nggak apa-apa lah. Jadi tanggal 4 kemarin tuh kita wedding anniversary yang ke 1 tahun teman-teman. Doain semoga langgeng, semoga lancar, semoga lebih baik satu lagi satu sama lain. Semoga banyak banyak pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita atasin nanti ke depannya. Gitu, dan kita bisa juga punya momongan, punya anak cucu yang soleh dan soleha. Itu sih satu niat terbesar kita gitu.
jangan nangis ya. Ini lampu merah lama banget. Ya udah gitu aja teman. Cuman saya nggak tahu nih nanti mau diajak kemana. Yang pasti udah cuman dikasih tahu cuma lurus aja kiri kanan kiri kiri. Biasanya kita pakai maps kan. Cuman sekarang ya. Karena aku udah hafal ini jalannya. Iya karena kamu udah hafal kan. Jadinya ya udah deh kita ikutin aja lah. Udah nih kita lanjut jalan dulu. Nanti kita lihat surprise-nya bareng-bareng ya. Aduh, dari tadi lampu merah gak kelar-kelar. Ini udah 20 menitan tapi gak nyampe-nyampe. Kita mau ke Bandung kali ya. Saya gak tahu lah nih mau kemana. Mau kemana siang? Mau kemana? Udah lurus. Terus dari tadi lurus. Ya udahlah kita positive thinking aja ya. Mau diculik. Dan yang pasti gak apa namanya, gak ke jurang. Saya serahkan aja sama ibu negara yang mengatur keuangannya, Begendang. Ya kan nggak buat aneh-aneh. Iya. Tapi ini lama nyampenya. Apalagi kan daerah-daerah sini kan macetnya parah. Udah keburu bete duluan. Tapi enggak, kita tetap. Karena kalau apa kayak digantung-gantung gitu tuh kayak penasaran. Kenapa mana sih? Kemana sih? Gitu. Tuh jangan-jangan nemuin ODGJ lagi. Ya. Iya aku surprise nemu apa nemuin ODGJ. Nggak apa-apa kita ajak bareng dia sekalian. Ya udahlah ini lampu merah tuh lihat tuh nggak kelar-kelar tuh lihat nih tuh lihat. Belok. Belok mana? Belok sini. Iya. Udah nyampe. Ya aku udah tahu tuh Grand Kemang. Aku udah tahu berarti kalau gitu. Di situ. Belok aja dulu. Itu iya kan? Bener lah pasti. Itu keluar itu masuk yang salah kamu. Kelewat ya. Wah, ketahuan ternyata. Ke Grand Kemang gimana yang? Kita muter balik lagi gimana? Ke mana ya? Iya muter balik. Enggak sih bisa sih kesini kayaknya. Enggak bisa. Kita muter balik. Ya. Ini? Enggak bisa ya. Oh iya. Okay. Ternyata salah. Belok ke kiri aja nanti biar bisa kita begini. Iya. Kalau ke sana macet. Ya ketahuan. Udah nyampe ternyata. Eng-eng yaitu di Grand. Et. Kanan habis. Oke. Okay. Ini aku pernah tahu nyanyi di sini yang. Iya okay. Pernah dulu. Jadi siapa kamu nyanyi? Iya nyanyi sama temen Ben. Panggilnya mana? Karangannya saya. Sini dulu deh, sebentar. Aku naik ke atas dulu sebentar. Terus kamu bawa-bawaan Ben? Iya. Oke, tunggu sebentar ya. Nih, masukin dulu. Ini aku nggak KTP. Tunggu di sini ya. Iya. Udah. Pertama.
ternyata teman-teman surprise-nya kita emang sudah tahu sih, udah tahu rencana mau rencananya gitu menginap, tapi spesifiknya ya itu mungkin ibu negara ya yang lebih pintar mengatur kayak gini-gini gitu. Ya Allah, repot-repot ternyata dia ini diurusinan, niup-niup ini, terus ini nyeting-nyeting, ya kan? Berantakan. Ini boleh kalau dekorasi hubungin Bu Bidan. Jangan hancur. Jadi, aduh Allah sayang, terima kasih banyak buat ide kamu yang udah semeriah mungkin buat kita. Itu jadi, tapi ini ala kadarnya nggak apa-apa lah, ini udah spesial banget di sini. Dan setelah kita nginep kita mau tidur di sini, kita capek karena tadi kan habis aktivitas kan. Dan pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman, doain buat kita khususnya di acara anniversary yang pertama ini, semoga makin sehat, makin berkah, makin langgeng, terus yang terbaik lah buat kedepannya. Dan kita juga bisa menghadapi lika-liku kehidupan kedepannya dengan baik gitu. Dan buat teman-teman juga yang jangan nangis ya, jangan nangis. Kamu jangan bilang-bilang tuh kayak gitu, nanti aku nangis. Dan aku berusaha tegar nih di kamera nih. Dan buat teman-teman juga yang sudah menikah, yang sudah anniversary yang ke setahun, dua tahun, tiga tahun, semoga semakin lengket, semakin langgeng lah intinya, semakin berkah juga apapun langkahnya, dan bisa menghasilkan anak dan cucu yang soleh dan soleha gitu. Sekarang kita mau makan dulu. Kita mau makan, setelah makan kita mandi, sholat, lanjut kita tidur gitu sayang. Yo sini ya, kamu langsung lihat muka kamu dong, masa aku terus sini tuh. Pas aku terus disenterin. Kalau aku lihat muka kamu tuh. Ya udah suara aja deh, gimana coba harapan ya. Kamu gimana? Nanti dulu. Sekarang lah. Harapan kamu gimana coba? Harapannya. Iya. Harapannya semoga sehat-sehat terus, makin saling mengerti satu sama lain. Terus. Dan yang terpenting, kita belajar saling mengerti, langgeng sampai waktu misalkan. Amin. Terus kamu makin sayang, aku makin sayang juga sama kamu. Dan pokoknya semoga cepat punya momongan. Amin. Terus cepat produksi berarti ya. Produksi setiap hari. Mana mukanya? Ya teman-teman nih mau lihat tau nggak? Teman-teman mau lihat. Tonton mau lihat. Ya udah mandi dulu dah. Kita udah pada bau asem nih teman-teman nih. Kita udah pada bau asem. Jadi harusnya mandi dan udah apa sih namanya? Udah gerah juga, udah enggak enak juga ya sayang. Mandi. Kamu dulu atau aku dulu? Berdua. Ngomong aja lo berdua. Kan ini wedding anniversary, bukan yang pacaran gitu loh. Iya, tapi enggak apa-apalah. Yang yang jomblo atau mungkin yang belum menikah harus sabar-sabar ya. Cepetlah supaya memang tidak jadi fitnah. Ya. Benar enggak? Iya. Benar gitu. Dan semoga yang mau melaksanakan kepernikahan semoga dilancarkan semuanya. Lewatin masa-masa itu. Ya, dan itu berat banget. Itu berat banget, itu ada yang ya ini mungkin ya tips buat orang yang kita juga baru kan, tapi maksudnya kita share pengalaman aja lah. Buat teman-teman yang mungkin tahun depan mau menikah atau mungkin deket-deket ini mau menikah, jadi teman-teman harus banyak-banyak sabar lah. Harus banyak-banyak sabar, cobaannya banyak banget sumpah. Dan itu memang perlahan kita laluin tapi pasti gitu. Kadang memang kita kayak namanya manusia ya berpikir, ya Allah gue bisa gak ya lewatin gitu, bisa gak sih ngelewatin. Kamu mikir gak sih ke situ? Kalau aku sih ya, bisa gak sih ngelewatin ini gitu. Karena kan ada yang kayak quotes gitu kan,
alhamdulillah kita bisa melewatin ini gitu loh, yang berantem, terus selisih paham, terus kamu maunya ini, aku maunya itu, ya gitulah masalah-masalah pernikahan kayak gitu. Namanya nikah itu nggak mungkin dua kepala itu sempurna. Iya, makanya kita harus lengkapi. harus bisa menyempurnakan lah ide-ide dari dua kepala ini. Betul dia sih. Betul. Iya. Saling memaklumilah kelemahan masing-masing pasangan. Betul. Itu wajib sih, karena memang manusia enggak ada yang sempurna semuanya. Jadi kita harus bisa mengerti satu sama lain. Itu sih sebenarnya simple gitu, tapi sulit gitu. Tapi kita harus hadapin. Ya udah, ini pada ngomong udah bau asem, kita mandi yuk. Makan. Oh, makan dulu. Apa? Mandi dulu. Oh, mandi makan dulu baru makan. Mandi. Ya udah. Ya udah, makanan siapin. Ya. Makanan siapin. Ini udah 6 menit. Aku mau itu boleh kan nanti? Ya. Aku mau nonton Piala Dunia boleh kan? Ya, gimana kamu nih? Ya nanti kan sambil tiduran. Kan di sini TV-nya. Jadi makan yuk ya. Ayo, kamu siapin dulu. Sip. Oke, kita makan dulu. Mau di-vlogin juga kan makannya? Enggak usah ya. Yaudah, makan. Kita menikmati makanan dulu. Gerah. Kayak mau buka jilbab. Oke, sip teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Nanti kita lanjut lagi. Oke, selamat pagi teman-teman. Tadi kita tuh udah bangun. Itu jam berapa ya? Jam setengah lima ya? Iya. Setengah lima. Terus kita kausan. Karena nggak bawa air, udah ada air dua botol kan, dua botol, tapi udah habis kan, karena memang harus banyak minum air putih. Nah pas bangun tuh setengah lima, kita kayak dehidrasi gitu kausannya. Kebetulan bawa tempat minum galon yang gede gitu punya kamu tuh berapa, dua liter. Nah kita akhirnya turun ke mobil, terus habis itu kita sholat subuh, dan sambil sholat subuh itu, setelah sholat subuh kita kayak nonton TV lah. Sekarang jam setengah delapanan kita mau sarapan dulu di bawah gitu. Nah, kita nggak tahu nih mau sarapan apa dan di mana tempatnya sih? Di bawah sih. Di bawah ya. Jadi saya sudah lucu banget tuh. Lihat kakiku gede kan? Kakiku gede. Tapi kayak sendal anak-anak gitu. Jadi nyempit. Salah ukuran. Iya tuh kelingkingku jadi nggak keluar. Lucu ya. Terus kamu nih pakai, aku pakai dagu. Nih pakai nih. Jadi ini gini kan ya? Ambil kan? Aku nurut soalnya. Ambil. Ambil ya. Iya. Bohong banget. Oke. Okay. Yuk. Ya sarapan. Ini kita di depan kamar kita tuh. Di depan kamar kita tuh udah langsung lift, jadi nggak usah jauh-jauh. Ya tuh. Kalau gue berenang nih, cuma waktu itu sih kita sempat berenang kan, waktu itu kamu dapat undangan dari mana? Kuningan sih, di Kuningan, di Epicentrum, apa gitu namanya, lupa deh. Di Epicentrum kan, dapat nge-gym tuh. Nah terus nge-gymnya kan gitu-gitu aja ya, buat tester sebenarnya si Bu Bidan yang diundang. Nah terus berenang lah kan, karena udah lama gak berenang. Pulang-pulang dari berenang, ada pegel-pegel. Ampun deh, gue gitu udah lama banget gak berenang aku. Tapi ya memang gitu sih, semua yang apa namanya Udah lama gak olahraga, renang. Kayak apa ya, Kaku. Sayang, sebelah sini tuh, sebelah sana tadi. Ntar jatuh lagi. Sepi banget ya. Oh, di luar smoking area.
Hmm? Ini bubur, ya bubur ayam. Coba lihat dulu ya apa dalamnya. Nasi. Nasi. Nasi putih. Itu apa? Miso ya. Pagi-pagi berotong. Tempe orek. Oh iya. Cuma pagi-pagi. Mantap dulu enggak? Salad boleh. Terus ya. Ini apa ini? Apa sih? Rawon. Hah? Sop deh kayaknya. Ini apa? EMB. Tomat bakar ya. Bukan bakar, kayak oven gitu. Di Jepang-Jepang. Iya. Iya. Yang Jepang-Jepang. Sosis. Aku sereal mau. Rawon crunch. Rawon crunch. Gak apa-apa. Rawon crunch. Susu. Susu putih boleh. Mau apa nih? Ada Ririn. Dari Kejaksa. Kalau boleh, yes. Kau keren aja gitu. Takkan? Oh, sorry. Ini aja yang cepat. Campur boleh sama yang ini. Ini. Oke, waktunya kita check out sekarang. Tadi kita nggak banyak rekam di waktu makan karena memang crowded tempatnya. Jadi kita nggak banyak rekam. Setelah makan kita balik ke kamar, terus beres-beres segala macam, ngerjain kerjaan sedikit. Nah sekarang dadah, kamar 423 ya. Oke, terima kasih buat satu malamnya. Lalu kita ke check out sekarang. Kita check out. Enggak ada. Enggak. Buka udah. Udah.